Bupati Kayong Utara Citra Duani memberikan tanggapannya mengenai wacana masa jabatan Kepala Desa Kades 9 tahun yang sedang viral beberapa hari terakhir. Mengenai hal itu, Bupati Citra menyampaikan bahwa masa jabatan Kades 9 tahun baru wacana. Lebih lanjut, Bupati Kayong Utara ini menilai dengan masa jabatan Kades yang sekarang ini, 6 tahun sudah cukup panjang masa jabatannya. Tapi selama ini sebenarnya 6 tahun pun sudah cukup panjang masa jabatan. Sementara kepala daerah dan legislatif hanya 5 tahun saja, kata Bupati Citra di kantor Bupati KKU Sukadana, Senin 30 Januari 2023. Jadi Bupati Citra menuturkan bahwa hal ini baru wacana yang disampaikan dan perkembangannya seperti apa ke depan. Sementara itu 27 kades baru di Kabupaten Kayong Utara baru dilantik dan akan menjalankan kepemimpinan mereka selama 6 tahun ke depan. Jadi itu baru wacana ya, tapi belum pasti. Maka dari itu kepala desa yang serentak 27 ini kades baru 6 tahun ke depan masa jabatannya, tukas Bupati Citra. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!